Dalam video ini, kita akan lihat berkenaan dengan satu soalan yang berkaitan dengan menentu ukur termometer menggunakan dua takat tetap. Okey, di sini kita diberi satu mercury yang mana bila dia diletakkan dalam ais, panjangnya adalah 2 cm. Dan jika apabila ia diletakkan dalam takat didih ataupun takat steam, dia mencapai suhu 25 cm. Okey, kalau cikgu lukiskan di bahagian atas ini, di bahagian atas adalah 25 cm. Dan apabila ia mencapai takat beku, ia adalah 2 cm. Jadi seterusnya adalah termometer ini dia diletakkan pada cecair A, yang mana bila diletakkan panjang terus merkuri adalah 15 cm. Maksudnya suhu dia meningkat menjadi 15 cm dalam cecair A. Soalannya adalah hitung suhu cecair A. Okey, untuk hitung ni senang saja, kita masukkan dalam rumus. Okey, rumus yang kita dah tahu adalah theta bersamaan dengan panjang untuk suhu tolak dengan panjang kosong bahagi dengan panjang 100 tolak panjang kosong. Kita harap 100 darjah Celsius. Maka kita gantikan, kalau kita tengok L kosong takat beku adalah 2 cm. Okey, 2 cm yang bawah ini. Kemudian L100 takat didih dia adalah 25 cm dan bila diletakkan dalam cecair A, panjangnya adalah 15 cm. Maka kita gantikan sahaja nilai-nilai ini ke dalam rumus. Maka kita dapat 15 tolak 2 bahagi dengan 25 tolak 2. Okey, darab dengan 100. Okey, kemudian masukkan dalam kalkulator. Anda mungkin tukarkan ini kepada meter, tapi sebenarnya tak perlu pun. Okey, kerana kita bahagikan kedua-duanya, anda boleh kekalkan dalam sentimeter, tak perlu tukar kepada meter. Okey, gantikan kedua-duanya, maka kita akan dapat 15 tolak 2 adalah 13, 25 tolak 2 adalah 23 darab 100. Okey, jadi jawapannya adalah 56, okey, darjah Celsius, 56.5 darjah Celsius. Okey, maksudnya suhu bagi cecair A adalah 56.5 darjah Celsius. Okey, jadi ini adalah satu kaedah untuk kita tentukan suhu bagi sesuatu cecair menggunakan termometer yang tidak ada skala, yang kita tak tahu bacaan dia.